banget sih. Ah, ada lucu banget sih. Hai Om. Hai Angke. Hai. Aku lagi nemenin Papa kerja. Hai Om Kim. Jangan lupa follow Instagram Ekel ya. Ngomong dong, Dek. Hai Om Abi. Gemes banget sih. Hai Anti Aura. Anti Aura kapan nengokin Ekel? Hai Uncle L. Gemes banget sih. Gemes banget sih. Iya. Gemes ya. Iya. Iya. Hai semuanya. Halo. Aura di mana? Aura udah sampai Bali belum? Matanya Ekel tuh bagus tahu, lucu tuh. Matanya lucu, woi. Kata orang sadar, woi, katanya gitu, Bi. Gimana sih, Bi? Gemes, iya dong. Hai Om Christian Diki, mana tasnya? Bi, katanya si Christian, si Diki beliin gua tas. Coba tagi, Bi. Oh, dia di Eropa. Oh, keren. Di Paris. Oh, keren. Hai Om Diki, aku mau dong susu Evolin. Biar aku badannya bisa kotak-kotak kayak Om Diki, ya. Tuh. Dia kedip bisa, tapi nggak mau sering-sering. Hai Karisma. Dia tuh paling suka kalau posisinya diginiin, guys. Terus dia diginiin, dipupuk-pupuk. Tuh dia sukanya gitu. Gemes. Hai Papua. Buat teman-teman yang punya usaha perlengkapan bayi, kalau mau endorse buat Ekel boleh ya. Aku butuh stroller, aku butuh baju-bajunya Ekel. Kalau bisa yang branded ya, karena Ekel nggak bisa kalau nggak branded ya, Naya. Tuh, ada tantenya tuh. Hai Ekel, katanya. Ih, kok lucu banget. Iya, lucu dong, anti. Hai semuanya. Ekel udah potong kambing belum? Udah dong, udah akikah ya sayangnya. Udah. Dia jam segini emang jam tidur, guys. Jadi kalian jangan bingung ya. Ekel gak rewel. Dia ngertiin banget sih. Gitu. Hai Kak Igun, sehat-sehat ya. Nanti malam jangan lupa ya nonton Indonesia Mencari Bakat jam 6:30 di Trans TV. Semalam Ekel bobonya di box bayi ya. Iya. Ekel masih ASI, makanya pentil aku suka lagi digigitin, lagi merah-merah deh. Namanya Miracle Putra Gunawan. Tapi kalau Instagramnya Miracle Putra Mahkota. Hai Tasik. Apa? Coba. Mereka
kau tuh suka kalau ya di aduh. Hai Om. Menjel bantal ya, Om. Lucu banget dia. Iya. Aikal emang kayak boneka, Om. Aduh. Dia tuh demennya diginiin nih. Kalau dia digini-giniin, dia baru tidur. Iya, nak. Ya, kalau digini-giniin langsung tidur ya, nak. Ya. Dia tuh matanya kayak ngajakin ngomong gitu loh, Bi. Bi. Beneran kayak ingusan tuh. Iya, dia tuh agak pilek sebenarnya. Pancaroba. Iya, bulu matanya lentik, mukanya emang tegang terus. Iya, tegang karena kan bacain komentar kalian dia tegang. Iya, tegang ya, nak ya. Kalau dia nggak tegang dia nggak jadi ya, nak ya. Iya, kita tuh lucu banget liat, lucu banget. Ekel mukanya papanya banget, iya dong kan. Ekel anaknya papa, iya. Bajunya matching sama bajunya papa tadi siang ya. Mamanya nggak ada. Eko nggak punya mama, ya nak ya. Ya. Oke. Ya. Dia kenapa mukanya merah-merah ya, Bi? Dia tadi kepanasan deh, Bi. Hah? Om Abi pegangin dulu dong, Om Abi. Om Abi pegang dulu, awas kepalanya. Awas kepalanya, Bi. Oke, ini pegang sama Om Abi. Dia gak nangis, kemarin aja tidur dia anteng, dia tidur di sebelah aku loh. Dia tidur di sebelah aku, dia anteng banget. Gitu. Aku lagi mau beli ini nih, tutupan yang buat nyusu itu loh. Kalau misal lagi di tempat umum kan kalau nyusu, kan kelihatan orang kan gak enak ya. Jadi aku harus tutupin gitu. Kayaknya kemarin mama ke rumah ketemu Ekel gak sih? Hai Bagus. Hai Surabaya. Ekel makannya apa? Ekel makannya ruh. Ekel kayaknya mau punya adik deh. Apa mau punya kakak ya? Kak Igun, asinya itu kalau yang kiri ini stroberi ya. Seringnya kiri stroberi, kalau yang kanan kopi. Gitu. Nah, kalau yang kopi itu biasanya buat bapak-bapak. Jadi biar bapak-bapak melek enggak cepat ngantuk. Kalau yang kiri buat anak-anak. Gitu. Jadi biar bapak sama anak bisa bareng-bareng gitu. Iya. Tuh lihat tuh Om Abi sayang banget tuh digendong sama Om Abi tuh. Nengok sini Ekelnya. Ekel udah vaksin, vaksinnya udah Pfizer 2 kali. Oh, Sinovac dulu terus Pfizer ya. Iya. Gitu. Ya udah. Pakai baju yang busui. Iya tuh, makanya baju aku kan busui kan tuh. Jadi gampang gitu. Kartika Putri, Ukti,
Gak ada sumbangan-sumbangan dari Habib nih, ngelahirin lo, gue abis ngelahiran lo. Om Kade yang ada di Paris. Nanti kalau kita ke Paris, kita tengokin Om Kade ya. Gede ya neneknya baby, gede ya neneknya baby. Maksudnya gimana sih gede ya neneknya, maksudnya nenek gue bi. Gitu. Oh, lahirnya kemarin dia water birth di air. Hah? Apa? Enggak, di air, dia lahirnya di air kemarin. Ekel itu lahir membawa hiburan loh. Bi, awas kepalanya, Bi. Namanya Miracle Putra Gunawan. Tapi Hai Reka. Ekel kalau udah gede mainnya sama Ravatar, iya dong. Ayah, Dardo, kok belum ngasih kado sih buat Ekel? Apa kek, baju kek, di mother care? Pengen deh. Hans Virgoro, sehat? Pegel nih lihat live-nya, jangan lupa pagi. Oh, pagi udah berjemur. Kalau pagi dijemur sama Om Aldi, kalau enggak Om Agung dijemur. Harus kena matahari kan? Kan kalau bayi baru gitu kan harus kena matahari gitu. Hi Michael Simon, how are you? Bibir sulam ya Bang Igun. Lupa gue udah kebanyakan. Ekel kalau tengah malam suka nangis nggak? Enggak. Ekel nggak nangis, nggak banyak nuntut dia mah. Ekel nggak punya mama. Apanya single parent. Anaknya lagi dipegangin sama Mas Abi. Nih lagi di depan nih. Mana Bi, lagi lihat ke sini enggak, Bi? Tuh, lucu banget. Hai, Dede. Hai, Ade. Hai, Ade. Hai, Ade. Hai, Ade. Rambutnya coklat sih, Ade. Hai, Ade. Gemes. Hai, Ade. Hello, hello, hello. Hello. Tadi di situ. Tuh, mau sama Abi. Mana mau, Bi? Om Abi kayaknya gak sayang deh sama Ekelnya. Dekis dong, Ekelnya. Om Abi, oh dicium mama Om Abi. Ya udah. Oke ya guys, jangan lupa untuk follow Instagramnya Miracle Putra Mahkota. Gimana kalau misalnya harta waris gue bener-bener gue kasih ke Ekel ya, Bi? Hah? Lucu kali lah Indonesia punya Igun. Lucu kan? Gitu. Sehat, doain ya. Mamanya Soima, soalnya Mae suka bawa bayi. Geli gue, lu geli aja nonton. Iya kan? Salah sendiri lu nonton. Ekel masih ASI dong, alhamdulillah. Kan kemarin aku dibikinin tumis daun katuk sama mama. Sama kan alhamdulillah juga aku gak stres ya kemarin. Jadi ada Om Renaldi Mundo. Ini Om. Mana? Ini Om Renaldi Mundo. Tuh, hai Om Renaldi Mundo. Aku Ekel Om. Eko dok.
udah pompa ASI, kalau enggak kemeng nih dari tadi gue di Next Top Model sampai nyut gitu. Sini. Tunggu. Kita udah mau turun. Ekelnya mesti dilap dulu. Tunggu dong, Bi. Sini, Bi. Aduh. Tangannya dilap dulu, ntar mau ketemu orangnya. Ntar kok dipegang-pegang sama orangnya. Iya. Jadi harus bersih ya. Iya. Oke, kita pakai minyak wangi dulu. Ekelnya juga mesti wangi. Best. Tuh. Bye, Onti. Bye-bye.